Barunya. Terima kasih dan doanya. Dan album baru ya maksudnya. Nah, mungkin bisa diceritakan ya. Bisa diceritakan dengan singkat mungkin perjalanan untuk album Persona dan lagu Ikrar mungkin seperti apa sih Mas Denny dan teman-teman. Nah, Ikrar itu lumayan signifikan di Chasmala ini karena sebelum ada namanya, sebelum ada personil lengkap, ya justru bahkan setelah gue sama Mas Irfan kolaborasi di Instagram, Mas Irfan ngajakin project. Nah itu adalah lagu pertama yang kita workshopin bareng. Nah baru setelahnya Mas Denny ikut terlibat dalam si Ikrar ini. Nah, perjalanannya singkatnya begitu sih. Baru kita garap 7 lagu berikutnya bareng. Ya. Dan mungkin Mas Irfan pertimbangannya atau pemilihannya seperti apa sih Mas Irfan sampai akhirnya ngambil Pieter terus gabung juga Kang Denny? Ya, pertama Pieter ini karakternya ini karakter apa punya berkarakter, artinya gini, selain berkarakter vokalnya dia multi instrumen, itu yang menjadi punya value lebih daripada penyanyi biasa yang bisa instrumen ya pastinya, dan bisa bikin lagu, bisa bikin lirik, bisa main multi instrumen yang lain juga, drum, dan wawasan musiknya luar biasa. Nah, gitu. Nah untuk Denny sudah pasti saya butuh elemen gitar, bunyi sound gitar, dan sekaligus ini menjadi tonggak sejarah saja sama adik saya Denny Chasmala ini menjadi pertama kali kita kerjasama untuk di dunia industri ini. Membuat berkarya pastinya, kayak terjadilah ini terbentuk The Chasmala. Ya, salah satu alasan utama yang membuat saya pribadi bikin namanya jadi The Chasmala karena yang tetusin The Chasmala bukan mereka berdua tapi saya, karena memang menurut saya pribadi ini sebuah sejarah gitu, karena Mas Denny dan Mas Irfan untuk kontribusinya di dunia industri musik ini udah luar biasa, banyak banget lagu-lagu, karya-karya yang memang terlibat Mas Denny dan Mas Irfan, dan ini adalah proyek pertamanya mereka berdua, jadi ini adalah sebuah sejarah buat Chasmala. Tapi kalau boleh di Facebook sedikit, Chasmala tuh ada artinya sih Mas? Ada, itu nama bapak saya. Khususnya buat Mas Pieter, adaptasinya lumayan sulit nggak? Enggak sih, kalau sulit sih enggak, karena Mas Denny dan Mas Irfan welcome banget juga, dan saya juga memposisikan diri belajar banyak dari Mas Irfan sama Mas Denny karena memang mereka jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya gitu. Tapi saya juga belajar dari dia gitu, artinya bukan berarti orang yang sudah pengalaman tidak belajar, kita juga belajar dari Pieter untuk saling, terutama kita sama-sama mempelajari merendahkan ego kita masing-masing untuk bisa sinergi. Dan untuk lagu Ikrar sendiri nih yang hari ini rilis, mungkin penggarapannya berapa lama sih Mas Irfan sampai akhirnya jadi musik videonya juga? Gitu? Sebenarnya lirik dan lagu itu nggak sampai 3 minggu sih, karena sebenarnya kita bisa aja cepet, karena kita kan harus ketemunya nih sama Pieter, terutama lagu ini kan dia kan punya jadwal yang harus kita disesuaikan. Jadi kita nyari waktu yang tepat untuk, kalau kita bikin lagu sebenarnya Denny cepet banget, dia bisa bikin lagu paling cepet berapa menit? 5 menit bisa 3 lagu. Beneran dia bisa gitu. Tapi nggak ada yang order. Cuman masalahnya tinggal kita ketemunya kapan, intinya itu aja. Nah kalau lagu Ikrar itu nggak ada kesulitan, emang pertama udah jadi. Cuma saya agak konsen ada satu lirik ya. Di hadapan Tuhan itu gue koreksi supaya lebih memang di hadapan Tuhan itu berjanji. Sakral gitu. Ya. Sakral. Itu doang yang gue sedikit agak ngasih masukan ke Irfan. Mas ini yang menarik kan dari ini 7-7-nya ada musik videonya ya. Iya. Itu alasannya sendiri kenapa mungkin? Ini kan mungkin jarang gitu ya. Ya tadi ini sebenarnya kita udah ngobrol sama main music bahwa sebenarnya alasannya supaya yang paling poin supaya personilnya bisa lebih dikenal, terutama Pieter sendiri, karena kebanyakan lagu-lagu sekarang cuma video klip aja tapi penyanyinya nggak dikenal. Jadi musik aja tapi videonya orang nggak ada yang tahu. Iya gitu. Album ini kan persona ya, judulnya karena persona itu diambil dari maknanya personality gitu. Nah di 7 lagu The Chasmala sebelum bervideo memang udah punya karakter masing-masing, lagunya kuat. Jadi 7 lagu yang dijadikan video klipnya itu video performance-nya itu memang menggambarkan karakter masing-masing lagu dari album Persona ini, dan emang konsep dari masing-masing video performance itu beda banget. Alasannya menonjolkan personality dari masing-masing lagu. Kalau dari kalian dari 7 lagu itu apa yang mungkin dari masing-masing yang oh ini lagu ini gue banget nih, atau memang semuanya gitu dari masing-masing? Kalau saya pribadi tidak bisa memilih, karena buat saya 7 lagu yang kita garap itu udah jadi apa ya, sesuatu yang istimewa buat kita ya. Kita nggak tahu kan. Kalau buat saya 7 lagu itu saya nggak bisa milih. Buat saya itu semuanya bagus. Karena setiap lagu saya percaya ada tempatnya masing-masing. Ya sama, benar setuju. Ya. Kalau dari saya pribadi semuanya memang kuat segala macam. Bukannya lo suka yang sakit paling suka banget. Ya, tapi sakit itu salah satu lagu yang paling dalam. Terus kalau positif itu lagunya memang positif banget. Terus dua-duanya dan kejadian itu secara musik gue suka banget. Fresh, disco, asik, doget, terus aransemen barunya Berharap Tak Berpisah lagunya Mas Denny, kalian harus dengerin karena itu out of the box dari yang udah pernah di cover dan dirilis sebelumnya, dan beda banget karena ada 2 lagu jadi satu, 2 lagu yang Mas Denny jadi satu. Kalau dari abang-abang nih, punya harapan apa sih? Terakhir mungkin pertanyaan dari saya, punya harapan apa untuk album Persona, khususnya juga yang hari ini rilis, Ikrar, mungkin bisa di seperti tadi dibilang dijadiin soundtrack film-film percintaan gitu kan? Sebenarnya kalau saya pribadi, semoga Ikrar ini membuka jalan kita untuk supaya orang bisa dengar lagu yang lain. Itu lagu yang sederhana, lagu yang harus mikir. Semoga orang habis dengar lagu ini ada lagu lain yang lebih bagus lagi nggak? Harapannya. Jadi jembatan, jadi bridging lah kalau bahasa Koreanya ya kan? Bridging. Oke, Irfan. Ya kalau Ikrar harapan saya, orang udah dapat ini. Kalau dari saya dengan Ikrar ini lebih banyak orang yang cepet nikah lah daripada pacaran lama-lama. Gak baik, soundcheck terus gak baik. Kalau dari saya pribadi, lagu Ikrar ini yang diharapkan dia dapat jodoh loh ya. Supaya kan maksudnya lagu itu dan performance musik itu kan sebenarnya esensinya gimana caranya kita bisa meninggalkan satu feeling gitu dari musik yang kita presentasikan ke orang-orang yang dengar. Mudah-mudahan ada feeling yang emang nyantol gitu ke orang yang dengar. Itu. Oke, aman. Terima kasih.